Oke, assalamualaikum. Di sini saya mau menunjukkan ada dua mesin yang berbeda dan beda merek juga. Kita mulai dari mesin yang di sebelah kanan. Ini namanya mesin portable ataupun mesin mini. Fungsinya untuk penyepraian dan harganya sudah tertera 1.550.000. Itu mesin saja. Tapi kita beli custom selangnya 50 meter. Totalnya mesin sama selang itu 2 juta. Dan tangkinya ada di sebelah bawah. Dan isinya setengah liter. Dan mesinnya 4 tak, sangat irit sekali. Dan menggunakan sistem Kickstarter model tarik. Dan ini yang merah ada putaran. Untuk pengaturan besar dan kecil airnya yang keluar melalui selang. Dan ini yang merah tombol on off. Ketika mesin nyala bisa kita stop melalui menekan tombol ini. Dan ini ada gasnya. Gas. Dan juga ada oli. Ini oli. Dan di sini ada dua stick yang berbeda. Ini stick bawaan, tapi tidak cocok untuk penyepraian tanaman. Ini khusus untuk cuci mobil ataupun cuci motor, karena semburannya kasar dan juga keras. Nah, di sini saya beli custom, sticknya saya beli custom, nozzle-nya juga custom. Dan ini model kipas, dan ini yang biasa, tapi semburannya paling bagus yang ini. Bisa dipasang. Oke, kita mau yang pakai ini atau yang ini, itu bebas. Mesinnya sangat ringan. Oke, dan yang kedua, di sini saya menggunakan mesin pupuk ataupun mesin Alcon. Ini saya ubah menjadi mesin pupuk. Dan harganya 1.700, itu tidak termasuk selang. Dan Kickstarter sama sistem tarik dan mereknya Imoto. Ini buatan Jepang dan beratnya ada 8,5 kg. Dan bensin juga 4 tak, isinya 1 liter, lengkap dengan tombol on off bensinnya. Dan pengaturan gasnya juga ada di bawah. Pengocoran kita gunakan selang air yang biasa, selang karet. Dan video penggunaannya sudah ada di dalam video. Silahkan dikepoin dan ditonton. Nah, ini ada dua selang penyedot. Ini untuk mesin Alcon. Dan yang hitam untuk mesin spray. Dan ini ada selang untuk penyepraian. Dan juga ini ada on off pada selang pemupukan. Ini kita buatkan T seperti ini supaya air yang termasuk itu bisa dikontrol. T seperti ini untuk air yang keluar masuk biar bisa kita kontrol supaya selang utama tidak pecah. Ini khusus untuk pemupukan yang terpasang pada mesin Alcon. Dan kalau yang untuk dispray itu selangnya sudah khusus. Selangnya khusus. Panjangnya 50 meter. Pemasangannya sangat sederhana, tinggal kita colokan selangnya, tidak menggunakan fan ataupun drat karena ini selangnya karet. Yang besar untuk menyedot air, yang kecil untuk pernapasannya. Terus untuk pemasangan selang utama ataupun selang yang mengalir ke septik, ini tinggal kita putar saja.
Lalu di ujung selang ini terpasang nozzle yang sudah kita buatkan keran seperti ini supaya bisa di on off. Keran off, maka air yang di dalam selang akan kembali ke dalam drum penampungan. Jadi selangnya ini tidak akan pecah karena sudah ada selang pernapasan yang saya bilang tadi. Ini untuk air kembali apabila keran yang ada di setek itu di off, maka airnya akan kembali ke dalam drum.